Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Afifah mau membuat kue tradisional yang kenyal, gurih, manis, legit gitu, yaitu klepon. Ini dia bahan-bahannya ya. Pertama, kita siapkan dulu kelapa parutnya yang setengah tua. Usahakan yang masih itu ya, agak muda gitu, jadi nanti dimakan enak, nggak seret. Lalu tambahkan 1/4 munjung sendok teh garam, kita ratakan. Lalu masukkan potongan daun pandannya, tutup. Ini siap untuk kita kukus supaya parutannya tidak mudah basi ya. Setelah kurang lebih 10 menit, ini bisa diangkat. Lalu kukusannya ini akan kita singkirkan dulu. Selanjutnya aku akan membuat larutan kapur sirih secubit aja. Kapur sirih ini termasuk bahan tambahan pangan ya teman-teman, jadi aman asalkan penggunaannya itu sangat sedikit. Lalu kita saring. Bahan kulitnya 250 gram tepung ketan, lalu tambahkan 1/2 sendok teh garam halus, ratakan seperti itu. Dan ini lanjut akan aku uleni bersama dengan jus pandan. Jadi aku menggunakan pewarna alami ya teman-teman. Sekitar 25 gram daun pandan gitu aku jus dengan air sehingga menghasilkan jus pandannya itu kurang lebih 200 ml ya. Ini kita uleni terus sampai adonannya itu bisa dipulung atau terasa tidak lengket gitu di tangan ya. Nah, seperti ini cukup ya, teman-teman. Ini kita coba untuk dipulung. Mudah banget dan tidak lengket. Nah, ini sekarang cara untuk mengisi gula merahnya. Kita ambil secukupnya, lalu buat cekungan. Masukkan isian gula merahnya yang udah disisir halus. Lalu kita tutup lagi dengan adonan kulitnya. Dan kita bentuk menjadi bulat seperti ini. Begitu bulat langsung dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya teman-teman. Jadi saat kita membuat adonan itu, kita mulai mendidihkan air lagi. Supaya ketika adonannya siap dibentuk, airnya sudah siap untuk merebus klepon yang sudah dibulatkan. Kita bulat-bulatkan semuanya sampai semua adonannya habis. Nah, seperti ini ya. Jika sudah ada yang terapung, langsung kita saring aja. Itu tandanya kleponnya sudah mateng ya. Kita tiriskan dulu seperti ini. Ambil yang sudah mengapung. Lalu masukkan ke dalam parutan kelapa yang tadi sudah kita kukus. Boleh seperti ini, boleh juga digoncang ya. Nah, ini kleponnya sudah mateng, siap untuk dinikmati. Tampilannya cantik, warnanya bagus, hijau alami ya. Rasanya enak banget, kenyal, manis, pas banget manisnya, kenyalnya tuh lembut, dan parutan kelapanya pas banget teksturnya itu nggak terlalu keras dan nggak terlalu lunak. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum.